Aduh, ubannya banyak banget lagi. Oh iya, Supri, Supri. Iya, Pak. Kenapa? Supri, tolong dong cabutin ubannya Papa nih, lihat banyak banget. Kamu gak mau kan Papa tambah tua? Aduh, gak mau, capek. Papa kan emang tua. Iya sih, Papa emang udah tua. Gimana kalau satu helai rambut nih, Papa bayar 2.000, gimana? Mau gak? Satu helai 2.000, Pak. 1, 2, 3. Ayo, Pak, ayo. Nah, gitu dong. Nih, cabutin. Pak, udah nih. Udah, coba hitung totalnya berapa. 1, 2, 3. Lebihin 50, Pak. 50 biji, nak. 100.000 dong. Yaudah. Nih, lebih mahal daripada potong rambut. Makasih ya, Pak. Kita lagi main tanah, nanti tanahnya dimakan. Adek, ayo ikut Om, Dek. Ih, kamu siapa panggil aku Adek? Emangnya kita saudaraan? Kurang ajar nih bocil. Ayo ikut Om, Dek. Kita beli permen. Ih, gak mau ah. Cuman permen doang, dasar miskin. Wah, makin kurang ajar nih. Nah, dari tadi, Ki. Tolong aku di mana? Kamu sedang Om culik. Nanti Om minta bayaran kepada orang tua kamu. Oh, nyulik toh. Gak bakalan dikasih. Coba aja deh. Oh iya, kita coba aja. Nomor yang Anda tuju sedang selingkuh. Silakan hubungi nanti saja. Oh, salah. Om bakalan telepon orang tua kamu ya. Halo? Halo, anak Anda saya culik. Maaf, salah sambung. Kok dimatiin? Kan aku udah bilang Om. Omnya sih gak percaya amat. Makin kurang ajar nih anak. Kita telepon lagi. Apalagi? Kamu deh tadi cuma tidur. Apa-apaan ini? Sabar, Ma. Nurul baru banget bangun loh. Ini udah jam 5 sore, Nurul. Orang-orang udah kebulan, kamu masih tidur. Begaul sama tukang sayur deh, Ma. Jangan sama astronot. Ya mereka kebulan lah. Gimana sih? Ini perawan satu ngejawab aja. Orang udah enggak. Apa kata kamu barusan? Oh no.